Nama saya Arkansa Zayan Gozula Elzain, atau biasa dipanggil Zayan. Saya baru usia 25 tahun, dan saat ini saya berprofesi sebagai tentara. Dulu saya pernah melamar seorang perempuan, namun lamaran saya ditolak. Saya sempat kecewa, tapi akhirnya saya mencoba berdamai dengan menenangkan diri umroh ke Mekah. Setelah umroh, saya juga pergi ke Turki. Di waktu senja, tepat di depan Hagia Sophia, saya bertemu dengan seorang perempuan. Dialah Haura Jenaira. Dia adalah perempuan baik dan saya mengaguminya. Akhirnya saya memutuskan untuk melamarnya. Walaupun sempat menolak, pada akhirnya Haura berhasil saya miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril maskurha 'alaihi.